Setelah tiga kali pemeriksaan, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan tersangka dan menahan Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menyebut Tom diduga memberikan izin impor gula saat pasokan gula di tanah air tidak mengalami kekurangan. Kami akan coba bahas hal ini bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, apa kabar Prof? Ya, Baik, Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat konstruksi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada publik kemarin, menurut Anda sudah tepat tidak kalau kemudian Tom ini ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau lihat konstruksinya, sekilas sudah jelas produksi gula berlimpah berjibun. Kok ya impor? Satu impornya itu kepada pihak swasta, harusnya kepada pihak BUMN. Itu sudah kelihatan sekali konstruksi sebagai sifat melawan hukum. Kan di dalam pasal 2, pasal 3 itu bareng siapa? Ya kan, melawan hukum kan, memperkaya diri orang lain. Menggunakan jabatannya, jabatannya sebagai menteri. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk konstruksi yang sangat mudah sekali bahwa impor yang disetujui oleh kementerian untuk kepentingan kelompok dalam tanda petik karena harus pertanyaannya kenapa bukan bumn? pihak swasta satu kenapa sudah surplus kok dia melakukan suatu uh, impor ini saat saya kira perlu dipertanyakan sehingga kalau toh sampai seperti ini ya kita apresiasi karena ini suatu tindakan-tindakan yang sangat me apa ya, merugikan membuat situasi gula itu menjadi tidak jelas harganya karena melimpah, sudah melimpah tambah impor lagi kan hmm. itu bahkan kasihan pedagang-pedagang kecil sehingga okay. tindakan ini suatu yang kita apresiasi gitu mas. Oke okay. melihat nilai kerugian negara perkiraannya 400 miliar rupiah kemudian bagaimana cara bisa, uh, pihak Kejaksaan Agung bisa mendalami kasus ini untuk membuka peluang-peluang terjadi potensi tindak pidana lain begitu? Ya yeah. di sinilah dalam suatu korupsi itu tidak sendiri mas. Tadi uh, Kak Puspan sudah menyatakan ada pihak swasta ini suatu menarik. Sekarang nanti biak siapa saja. Satu. Kedua, dari PT-PT, perusahaan swasta itu siapa saja yang diberikan kesempatan impor. Saya kira dipanggil semua. Mm. Ini yang menarik. Jadi tidak hanya berdiri pada Pak T, kemudian Pak L, yang sekarang dilakukan suatu terhangka, tapi perusahaan siapa saja yang menerima. Ini yang sebagai sebaik bentuk objektivitas dalam suatu penanganan perkara. Sehingga dalam penanganan perkara ini jelas tidak ada yang ditutupi. Kan begitu. Mm. Oke, okay. kalau melihat Anda sebuah uh, dalam rangkaian setidaknya untuk saat ini sudah jelas bahwa ada upaya tindak pidana di sini tapi di sisi lain ada yang melihat bahwa ini tampaknya ada upaya politisasi di balik kasus ini. Kita ingat bahwa dalam pemilu kemarin dia bagian dari tim pemenangan dari salah satu pasangan calon dan ini jarak waktunya cukup lama, kasusnya 2015 tapi kemudian diumumkan dan ditindak ini baru di tahun 2024. Men merespon itu gimana? Ya, kalau pendapat politik sah sah aja lah. Tapi kalau saya melihatnya tidak. Sekarang pertanyaan cut offnya, laporannya kapan? Apakah baru 2022 kemarin? Baik, nah, kita lihat laporannya, pengaduannya. Kan tidak semua penegak hukum itu kalau tanpa laporan sulit mengetahui. Laporan-laporan jaksa -laporan, ya, masyarakat melaporkan kepada jaksa agung, lah kejaksaan akan memeriksa. Berarti kan satu tahun sebelumnya itu sudah ada suatu penyelidikan. Itu walaupun perkaranya perkara 15. Ini yang kita apresiasi Mas Tifal. Hmm. Kenapa kalau itu 15 sekarang 2004 potensi nanti kalau mulur-mulur bisa ada luarsa hmm. Kita harus berpikir positif. Jadi kita harus apresiasi kejaksaan sekarang itu 2015 pemeriksaan saya kira laporannya itu Ada mungkin 22 23 baru bergerak. Karena penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, ketika menerima laporan harus bertindak. Kalau ketika belum, belum bertindak. Karena agak, agak sulit. Bukti awal dicari itu berdasarkan laporan yang ada. Siapa laporan masyarakat? Apakah itu tanaman politik? Walau alam, hmm. tapi itulah bukti yang ditemukan dalam suatu fakta di dalam pemeriksaan. Awal, kan itu loh. Oke, okay. uh, bagaimana kemudian uh, peluang untuk memeriksa pihak-pihak lain untuk bisa mendalami lagi kasus ini? Apakah mungkin dari di luar kementerian perdagangan bisa didalami lagi, atau mungkin dari menteri-menteri uh, sebelumnya, atau gimana merespon itu? Ya, sekarang tinggal bagaimana teknik investigasi kepada Pak Mantan Menteri dan pihak swasta. Apakah pihak mantan swasta ini akan pasang badan? Apakah memberikan kejelasan? Satu. Kedua, kalau itu memang sudah ada pemeriksaan sekarang dokumen, saya kira dari dokumen sudah kelihatan, Mas. 2015 sudah maju loh. Departemen Perdagangan sudah maju loh. IT kelihatan perdagangan itu siapa saja menerima ada semua. Sehingga tiga, tiga screenshot data-data itu siapa yang terlibat di dalamnya. Hmm. Sudah mudah sekali. Sekarang kita support pada Jaksa Anakku untuk melakukan semua itu bisa terang-benerang siapa saja yang diuntungkan dari impor uh, apa gula yang tanpa izin gula itu Oke, okay. dijanjikan oleh Kejaksaan Agung bahwa kasus ini masih akan didalami oleh penyidik Prof. Hibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami, saya selalu ya Prof